pada waktu itu makan dia kelas 3B, saya akan menceritakan kelahiran Tuhan Yesus, Injil 1 dan 2. Suatu hari, malaikat Gabriel memberitahu Bu Maria akan melahirkan anak Allah yang maha tinggi. Ketika belum menikah, Bu Maria mengandung dari Roh Kudus. Tetapi Pak Yusuf tetap menikahinya. Kemudian Kaisar Augustus memerintahkan semua orang kembali ke kota asalnya untuk didaftar. Pergilah Pak Yusuf dan Bu Maria ke kota Daud, yaitu kota Bethlehem, karena Yusuf keturunan Raja Daud. Ketika mereka sampai di kota Bethlehem, Maria akan melahirkan, tetapi semua penginapan sudah penuh. Akhirnya, mereka menemukan tempat istirahat, tapi itu adalah kandang binatang. Kemudian, Bu Maria melahirkan seorang bayi. Bayi itu dinamai Yesus, Sang Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Di dekat situ, para malaikat memberitahukan kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala. Setelah itu, ada orang Majus mencari bayi Yesus yang dibimbing oleh sebuah bintang terang. Orang Majus itu bertemu bayi Yesus. Mereka membawa persembahan dan sujud menyembah. Orang Majus itu mempersembahkan emas untuk Raja Agung, kemenyan untuk Imam Agung, dan mus untuk pengorbanan. Kemudian mereka pergi ke Mesir karena Raja Herodes ingin membunuh anak itu. Setelah Raja Herodes mati, mereka kembali ke kota Nazaret. Yesus tumbuh menjadi besar. Terima kasih.